Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini tidak ada kuliah, apa yang biasa sebab kuliah habis lah. Tapi hari ini nama dia kuliah buku. Kita tak guna kuliah habis. Beza daripada kuliah buku dan kuliah maghrib. Jadi saya ini penulis, saya adalah editor dan saya juga adalah penerbit. Jadi di kalangan penulis buku agama ini, kami dah cetuskan ini dalam 3 tahun lebih, iaitu kuliah buku dibuat di surau dan masjid. Kalau di Masjid Syah Alam itu sebelum ini, kami dapat setiap bulan hari Sabtu pertama lepas subuh. Biasanya ada 60 orang. Jadi kami akan bawakan penulis dan dia akan bawa buku dia sendiri bagi membahaskan tentang buku. Baik, apa bezanya? Bezanya ialah dalam masa yang singkat, kan kuliah maghrib ni sayang, berapa minit kita belajar? 45 sejam lah kurang. Sejam itu pun muka lima'ah dah berubah dah, tengah jam kan? Kita salah-salah dalam buku. Jadi dalam masa sejam itu, agak-agak apa sangat kan ustaz boleh cerita. Tak banyak, kita pun belajar tak banyak. Itu tak kira lah, punya ustaz nak apa merepek ni. Jadi bila nak pandai soalannya? Bila yang jemaah nak pandai? Kalau kita tengok di mana-mana surau atau masjid, takmim, jadual untuk tokoh-tokoh datang apa berkuliah itu ramai. Soalannya, yang mengajar itu alim belaka, jemaah yang dengar alim atau tidak? Itu soalannya. Jadi kuliah buku ini kita buat, kita bahaskan bab-bab dalam sebuah buku, kemudian selebihnya tuan-tuan akan pergi baca sendiri. Dia tak ada cara untuk belajar terutama agama Islam dengan hanya baca di surau dan masjid saja. Tak cukup. Dan kita pun tak ada. Jadi hari ini saya buat sebuah buku saya, tajuk dia Metafora Suci dari Langit. Ini adalah buku saya yang ke-60 terbitan karya besar dan syarikat saya sendiri, Inspirasi Air Media. Baik, tengok pentajuk buku ini dan juga berlihat buku ini agak-agak buku apa? Macam motivasi lah. Sebenarnya ini sebuah buku tafsir. Tak nak nampak nak buku tafsir macam ni. Dan buku tafsir ini kita datangkan 4 color. Yang sebelah kanan, yang sebelah mana? Kanan kiri. Sebelah kiri itu contoh layout dalam dia. 4 color dan bergambar. Seolah-olah sebuah majalah. Sengaja kita buat begitu. Ada tak tafsir yang ada 4 color? Pernah jumpa? Tafsir 4 color. Ada di Malaysia bukan ada. Di Indonesia ada beberapa tajuk. Jadi inilah buku dia, tajuknya Metafora Suci dari Langit yang kita bahaskan pada hari ini. Ini sebenarnya adalah buku tafsir, tapi bukan 30 juzuk, semua bab. Dia hanya membahaskan mengenai metafora. Benda apa metafora tu? Metafora kalau tuan-tuan belajar sastra dulu, pernah dengar tak? Tahu belajar sastra dulu? Metafora itu perumpamaan yang Allah datangkan dalam saat sebuah amsal, al-amsal itu Quran. Perumpamaan atau metafora dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak belajar Al-Quran 30 juzuk, itu terlalu lama, kan? Jadi dalam buku ini, saya hanya senaraikan perumpamaan-perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Jadi habis baca buku ini, berarti kita dah kata 30 juzuk Al-Quran, tapi 4 amsal saja. Lepas tu kita tak berkulian pula. Ustaz ibad lain pula. Jadi dalam cara ini, kita orang awam ini boleh belajar dengan cara yang lebih mudah. Baik, kerana ada 32 perumpamaan yang Allah datangkan. Kenapa nak kena kumpulkan macam ni? Tak boleh kau buat tafsir macam biasa. Kalau biasa di surau di masjid banyak tafsir kan? Mula ada surau apa dulu? Fatihah tak? Fatihah. Mula-mula dari kita bahaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama masa yang diambil oleh ustaz untuk bahaskan Bismillahirrahmanirrahim? Sebulan. Kalau tak sebulan sekali, kalau tak seminggu sekali, dah ada harap. Kalau sebulan sekali, 3-4 bulan tak lebih. Kemudian surah Al-Fatihah banyak bulan pula. Kemudian ustaz tak datang pula. Kemudian kita tak datang pula. Jadi nak habis 30 juzuk itu, apa dia? Sama ada ustaz jalan dulu atau kita jalan dulu? Atau dua-dua sekali jalan? Kita habis-habis sama sudah. Sedangkan tuan-tuan, membaca Al-Quran, kita dah boleh baca lama dah. Berpuluh tahun kita baca Al-Quran dah. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi kita khatam setiap tahun. Berapa kali kita khatam? Puan-puan pun bulan Ramadan tak sekali. Jadi dalam beberapa puluh tahun kita baca Al-Quran tu tidak terlintas ke hati kita untuk faham apa sebenarnya yang Allah kata yang kita baca sedap sangat tu. Tak terlintas ke?
Soalannya ialah membaca Al-Quran dengan teks Arab itu, apakah wajib? Wajib kalau tak boleh baca, kira berdosa. Jadi kira orang mu'alaf baru masuk Islam, tak boleh baca Quran, macam mana? Pernah ajar mu'alaf. Saya buat khusus solat untuk mu'alaf, untuk ajarkan doa iftitah sahaja berpuluh-puluh-puluh kali, tak boleh. Bukan boleh, tak boleh. Cuba bayangkan mu'alaf ni, macam mana dia nak baca Quran sebelum dia boleh baca Quran? Takkan dia haram? Jadi sebenarnya membaca teks Arab itu hukumnya sunat mu'akkad. Kalau buat dapat pahala, memang digalakkan. Bagus. Dan kita orang Malaysia, alhamdulillah ada negara yang baca cukup sedap, selalu menang. Musabaqah itu tafsir Quran dah. Malaysia juga menang. Kan, kalau dia pun kita hebat. Cumanya kelemahan kita ialah kita tak faham Al-Quran. Sedangkan memahami Al-Quran 30 juzuk itu adalah wajib untuk setiap orang. Bukan untuk ustaz-ustaz saja. Tuan-tuan semua wajib kena faham 30 juzuk Al-Quran. Kalau tidak, baca saja tak faham, tak ada apa. Nampak? Jadi buku ini saya buat supaya orang awam seperti tuan-tuan boleh baca. Ini contoh bapak yang saya katakan. Baik, sebutkan kepada saya tulisan buku di Malaysia, sebuah buku tafsir di Malaysia. Ada? Tafsir yang juga oleh orang Malaysia, di Malaysia. Tafsir Azhar, di Malaysia ada. Tafsir Amrul Asir, Ustaz Hasan Haji, itu adalah tafsir yang baik. Itu Singapura. Malaysia? Ada? Ada? Nurul Yakin, itu lama dulu. Nanti kini tak ada. Sebab Al-Quran ini datang dalam bahasa Arab. Kita bahasa Melayu, kita tak bahasa Melayu. Kita baca Al-Quran, kita faham tak? Tak faham, tapi kenapa tidak ada tidak tafsir, kita faham. Sedangkan di negara Arab, setahun tahun keluar tafsir baru, hampir setiap tahun. Orang Arab itu dalam bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab, mereka perlukan tafsir untuk faham Al-Quran. Kita cukup dengan naskah Al-Quran. Jual Al-Quran, beli tafsir tak aku. Itu yang diberikan, cukup ini. Sedangkan, satu contoh saya ambil, benar dengan tafsir Munir. Dia ada terjemah ada oleh PUM. Tafsir Munir, tulisan Dr. Wahbah Zuhairi. Dia tulis 30 jilid, penuh, tebal. Tapi tafsir Munir, tapi apa Dr. Wahbah Zuhairi juga buat buku dan tafsir lain. Dan juga tafsir Al-Wasid. Kalau terjemah Indonesia, 3 jilid terbaru. 1, 2, 3. Tafsir Al-Wasid. Untuk yang sederhana. Kemudian dia buat satu lagi tafsir. Tafsir Al-Wajiz. Cukup ringkas. Ringkasan saja, satu jilid saja. Jadi kenapa Dr. Wahbah Zuhairi mesti buat tiga tahap tafsir? Sedang banyak tafsir, aku ayat sama. Menunjukkan kepada kita bahawa tafsir itu mesti difahami oleh semua orang mengikut level masing-masing. Tuan-tuan nak baca tafsir, nak buat PhD kah? Nak buat master kah? Jadi bila ucapkan kita tentang balaghah, tentang nahwu dan sebagainya, kita nana lah. Memang nana lah. Itu untuk belajar buat master, okey boleh. Tapi untuk orang-orang seperti kita, memadai kita belajar satu ayat, apa makna dia, apa yang Allah mahu dalam ayat tersebut. Okey juga. Itu tahap kita. Dan sebab itu saya datang ni, tafsir maudhu' ni. Tafsir berdasarkan tema. Iaitu tema kali ini, metafora suci dari langit. Lepas habis ni, kita buat tema lain pula. Jadi cara itu lebih mudah. Contoh, cerita tentang Nabi Musa ada dalam Quran kan? Dalam surah Baqarah ada. Kemudian dalam surah lain pula dalam berikutnya. Jadi kita susun balik semua ayat yang berkaitan Nabi Musa, kita study, barulah kita faham cerita tentang Nabi Musa ikut kronologi dia. Begitu juga ayat ya ayyuhallazina amanu. Pernah baca tak Quran? Berapa kali dah? Ya ayyuhallazina amanu. Sampai jumpa kan? Ya ayyuhallazina amanu ada 88 ayat dalam Al-Quran. Tapi kita jumpa sekali pun jumpa pula saya tak faham. Kenapa Allah datangkan ya ayyuhallazina amanu? Saya sekali balik 88 ayat ni, ini buku akan datang sampai buku ni. Ya ayyuhallazina amanu, bila Allah datang 88 itu, setiap kali datang selepasnya mesti datang dua perkara. Pertama, arahan supaya orang beriman simpul. Kedua, larangan supaya orang beriman tidak buat. Kalau kita tak kumpulkan semua ni, kita tak faham kenapa Allah datang dari ayat Al-Zina Aman ni. Apa beza dari ayat Al-Nas? Jadi belajar Al-Quran berdasarkan topik jauh lebih mudah daripada belajar umum macam tu saja. Dan buku ini contohnya
Bila saya kumpulkan metafora ni, perumpamaan, contohnya saya kata waktu anak saya tu eh, macam apa beruncas, sebab nakal dia kan, beruncas dia, itu perumpamaan. Jadi Allah datangkan dalam aku anak ini, ada hukum-hukum dia datangkan, dia tak sebut direct, dia beri perumpamaan-perumpamaan tentang alam, tentang haiwan dan sebagainya. Soalannya, kenapa Allah datang perumpamaan? Tak perlu cakap terus kan? Kenapa mesti perumpamaan? Sebenarnya saya pun tak faham. Saya hanya faham setelah kumpulkan semua, baca dari bab-bab dia, baru saya faham kenapa mesti Allah datangkan perumpamaan. Dia tak cakap dia kan? Sebab semua topik-topik dalam perumpamaan ini, semua topik dalam otak manusia tak akan bertambah. Tentang syurga neraka, tentang pahala yang kita tak nampak. Kan kita sembahyang hari ini, berapa pahala kita? Kan? Kau bateri kita tengok lah kan, ada tanda lah. Ini pahala, kita tak tahu. Jadi Allah datangkan macam tu supaya kita faham. Contoh saya bagi, dalam buku ni ada sebut, Allah kata dalam Quran, perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah seperti sebiji benih. Sebiji benih, terang kan? Kemudian dari sebiji benih ini tumbuh 7 tangkai. Daripada 7 tangkai ini, setiap tangkai itu ada 100 biji. Nampak? Jadi satu benda kita buat, Allah kalikan dengan 700 kali ganda. Ini namanya promosi Allah untuk buat baik. Kita pergi supermarket kan, ada orang buat promosi kan, beli satu dapat dua, beli dua dapat tiga. Ini Allah kata beli satu dapat 700. Perumpamaan macam ni, katalah saya buat offer kat tuan-tuan hari ni, ni apa laptop saya ni Max kan, saya jual hari ni, siapa nak beli sekarang ni, beli satu percuma 700. Menasabah tak menasabah? Tak menasabah. Tapi itulah gambaran Allah. Allah boleh bagi 700 kali ganda. Berarti kita bagi derma sebuah masjid, seolah-olah ada 700 masjid. Kita bagi 100 kali yang 700. Ya Allah kata rakyat tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berlipatkan dan lebih banyak daripada itu. Itu gambaran yang Allah nak berikan. Dengan datangkan contoh biji benih. Kalau kita faham, itu banyaknya. Baik, nak faham lebih lanjut lagi, kita terus kepada satu bab. Ini tajuk dia, kalbai membawa wahyu. Perumpamaan orang yang tidak mahu memahami dan mengamalkan kitab Allah. Allah kata dalam surah Jumu'ah, masalul lazi nahum nilut tawrah semalam yahmiluha kamasalih himar. Perumpamaan orang yang dipertanggungjawabkan untuk memelihara Taurat, untuk melaksanakan kitab Taurat itu, kemudian dia enggan melaksanakannya, adalah perumpamaan mereka itu seperti kaldai. Allah ibaratkan manusia seperti kaldai. Kaldai yang macam mana? Yahmilu asfaran, yang membawa buku yang tebal di belakangnya, tapi dia tetap bodoh. Kaldai bawa kitab tebal ni, tapi dia pada mana? Dia bodoh. Jadi Allah umpamakan golongan ini yang diberikan kitab Taurat kepada mereka tapi tak beramal, sama lah macam kaldai. Bisa masalul qawmin lazi kazzabu bi ayatina, sebuah-buah perumpamaan bangsa atau kaum yang mendustakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Baik, kenapa Allah datangkan ayat ini? Ayat ini asalnya ditujukan kepada kaum Yahudi. Jadi bila mereka dapat tahu bahawa Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul Allah, mereka petikai, mereka jumpa sama-sama mereka, berbincang pakatan mereka, nak terima atau tidak Nabi Muhammad ini daripada bangsa Arab ini sebagai Nabi. Jadi dalam kemudian mereka bincang itu, mereka kata, kenapa kita mesti terima? Dia bangsa Arab, kita bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi lebih muda daripada bangsa Arab. Kerana daripada bangsa Yahudi itu lahir ramai para Rasul kan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Malah dahulu ni pernah ada kerajaan Islam Israel, ditubuhkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kan. Jadi mereka kata, buat apa kita terima? Kita lebih mulia, macam Yahudi kata. Jadi Allah datangkan ayat tadi ni nak hina mereka balik. Kamu bising tentang pelantikan Nabi Muhammad daripada Bani Arab, daripada kaum Arab sebagai Rasul, sedangkan kepada kamu kami dah berikan kitab Taurat, kenapa kamu tak beramal? Dia pun umpama orang Yahudi ini sama macam Kaldah yang bawa kitab, ada banyak kitab dengan dia, tetapi dia tidak mau beramal dengan dia. Sama macam Kaldah. Agak-agak kalau saya panggil tuan-tuan Kaldah, tuan-tuan marah tak? Marah sikit, tak marah sangat. Tapi kalau saya panggil babi, dia marah lah. Babi ni dengan saya kong babi, dia apa kita heboh tu dengar lah.
Jadi kenapa Allah datangkan khimar? Kerana bagi orang Arab, khimar adalah binatang yang paling hina sekali. Jadi tuan-tuan pergi negara Arab, jangan panggil orang Arab khimar. Memang dia bunuh. Bunuh semua dia. Sebab khimar binatang yang hina. Seorang kawan saya di Pulau Pinang dulu, belajar di Pulau Pinang, ada Tok Arab dari Mesir dah kan, Ustaz Abdul Fatah Muda dari Mesir Arab. Dia rakai pula ni. Dia tulis kat papan tu, Tok Arab Kaldai. Rupanya Tok Arab Kaldai tu, dia faham bagaimana kadek tu pernah khimar. Kerja pula tu pilih sekolah, tak pernah masuk kelas dah. Punya Allah. Tok Arab. Ini di Mesir. Di Mesir hinanya binatang khimar ini, mereka digunakan untuk angkut barang, sebagainya macam tu. Patah kaki yang kadang. Dan biasa tengok mereka sebat itu bukan dengan rakan ni. Besar tu kayu. Hempuk belakang tu. Puang, puang, berdarah belakang. Jadi bila panggil orang khimar, menghina semua. Kerana itulah apabila Allah apa, bandingkan khimar itu sama dengan orang Yahudi yang meninggalkan Taurat, memang hina semua mereka ini. Dan kita boleh lihat orang Yahudi sekarang cukup hina dan tinggalkan Taurat. Baik. Itu bagi Yahudi. Di dalam tafsir Qurtubi membahaskan ayat ini, dia kata ayat ini tidak hanya diturunkan kepada orang Yahudi saja, sebenarnya ia juga diturunkan kepada kita umat Muhammad. Kerana kita diberikan Al-Quran, kenapa tidak mau beramal dengan Al-Quran? Kita hanya baca sahaja, kita hanya hafal sahaja. Agak-agak di Selangor, di Selangor ini kan ada beberapa puluh mahat tafiz yang ada di Selangor. Di Pulau Pinang makin-makin banyak. Seluruh negara makin banyak. Saya sebut banyak benda ni. Mahat tapi semakin banyak. Tapi menghafal Al-Quran saja tanpa faham, boleh buat apa? Boleh buat apa? Kan? Ada yang datang kepada kita pelajar ini, dah hafal Al-Quran. Banyak tahun yang macam umur 20 tahun hafal Al-Quran. Datang kepada kita pertama, bacaan Al-Quran tidak betul. Fiqh tak tahu langsung. Arab memang tak tahu lah. So kalau terpaksa jadi imam itu, jadi imam kena lari takut orang tanya soalan. Jadi apa nilainya tahfiz kalau macam tu? Tak memadai. Saya tanya pada tahfiz ni, kalau habis nak sambung ke mana? Mahat Mu'us Al-Azhar Mesir. Mahat Mu'us itu belajar kiraat. Saya nak tanya tuan-tuan, apa gunanya kiraat di Malaysia? Tahu kiraat? Bacaan-bacaan beza dalam Al-Quran. Kalau seorang orang hafiz tu belajar kiraat, duduk depan ni baca, agak tertegur lah. Baca dia beza. Beza dia tidak. Jadi, kiraat itu tidak ada manfaat sangat kepada umat Malaysia. Jadi, apa guna kita hafal Quran? Oh, ini orang mahu kita sebut je ni. Tapi, itu hakikatnya. Terlalu banyak mahat tahfiz di Malaysia dah jadi fitnah besar. Dengan kelola cara tak elok, guru tidak ada pengalaman, makan teruk, kebesaran teruk. Sampai ada yang masuk mahat tahfiz, baca rumi pun tak boleh. Jangan kerja kira-kira. Sama tahap tu ke? Pernah seminar dulu di Mesir. Orang Mesir datang buat seminar. Cerita dengan sekolah. Dia katalah pendidikan sekolah di sekolah menengah ni. Jadi bila datang soal jawab, saya sebut balik. Mana lebih sekolah tuan? Di antara sekolah agama dengan sekolah kebangsaan sekarang. Sekolah kebangsaan ada matematik, ada sains dan ada agama. Sesetengah sekolah agama, tapi sini langsung tidak ada. Mana lebih sekolah? Sedangkan sains itu ada ilmu Islam, matematik itu ilmu Islam. Mana lebih sekolah? Jadi balik pada buku tadi. Jadi orang Yahudi dulu pun tuan-tuan rasa, apakah mereka tidak hafal kitab Taurat itu? Mereka pun ada hafal kitab Taurat. Apakah mereka langsung tidak membaca kitab Taurat? Mereka baca untuk majlis-majlis rasmi sebegini macam kita. Tapi mereka tidak beramal dengan kitab Taurat. Hampir sama dengan sebahagian kita yang tidak mau beramal dengan kitab Taurat. Macam mana nak amal? Faham atau tidak? Dia faham. Jadi ini teguran Allah direct kepada kita. Kalau kita tak faham kitab Al-Quran yang ada lama kepada kita ini, kita sama dengan khimar. Pasal kita tak sungguh kita rasa. Tak rasa saya tak tahulah. Itu provokasi yang Allah buat kepada manusia yang tak nak faham kitab dia, walaupun dia dah berikan. Jadi keasal-asal tuan-tuan, kalau diberi peluang untuk tuan-tuan faham Al-Quran, berminat atau tidak? Untuk faham Al-Quran, untuk orang awam mencerah lebih mudah. Agak minat ke minat? Minat? Ha, itu last kali kita cerita. Nanti ada. Baik, kita bawa perumpamaan yang lain pula. Iaitu dua wanita paling hina dalam sejarah manusia. Daraballahu masalan billazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin
kami datangkan perumpamaan tentang orang yang orang kafir, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kana tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Kedua-dua wanita ini adalah berada di bawah naungan dua orang hamba kami yang soleh. Fa khanatahuma, kemudian kedua-dua isteri ini mengkhianati suami-suami mereka. Falam yughniya 'anhuma, dan suami-suami mereka tidak dapat buat apa-apa terhadap mereka, tak boleh tolong lagi. Minallahi syai'an, falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an, dia tak boleh buat apa-apa lagi, Tuhan Allah. Waqila udkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka sama seperti orang yang dimasukkan. Baik, Allah datangkan di sini perumpamaan dua wanita, dua-dua isteri. Seorang isteri Nabi Nuh, seorang isteri Nabi Lut. Ini untuk perumpamaan kepada orang perempuan kat belakang sana. Ini spesies kita. Kedua-dua wanita ini adalah wanita paling hina yang disebutkan dalam Quran. Kerana kedua-dua mereka ini jahatkah? Tak masak nasi kah? Tidak mau layan suami kah waktu malam? Para mufassirin menyatakan kedua-dua wanita ini adalah wanita yang baik, isteri dengan baik, melayan suami mereka dengan baik. Tetapi mereka mengkhianati suami mereka apabila menolak dakwah suami mereka. Suami mereka Nabi, tapi mereka derhaka. Contoh Nabi Nuh, apa kesalahan yang paling besar? Kesalahan paling besar ialah dia hebohkan kepada orang ramai bahawa Nuh ini sebenarnya orang gila. Bayangkan isteri Nabi Nuh, isteri seorang Nabi, beritahu orang ini, suami dia gila, orang percaya tak percaya? Orang percaya, dan ini menjejaskan teruk dakwah Nabi Nuh. Kerana itu dia dilaknat. Nabi Lut pula, isteri Nabi Lut bersama. Apakah isteri Nabi Lut ini yang dibangunkan di kalangan bangsa yang homoseksual? Laki minat laki, perempuan minat perempuan. Itu mufassir membahaskan, isteri Nabi Lut ini, dia ni lesbian juga. Dia kata tidak, dia bukan lesbian. Jadi kenapa dia dilaknat? Kerana dia khianati suami dia dengan maklumkan kepada geng-geng laknat ini, geng-geng homoseksual ini, bahawa ada dua orang lelaki yang cun datang ke rumah suami dia. Itu perkhianatan dia. Jadi nampak tuan-tuan, perempuan sekarang, hanya kerana suami kita ustaz, kita belum tentu belum masuk syurga. Hanya kerana suami itu Tok Imam, Tok Bilal, kita belum tentu belum masuk syurga. Jangan sombong sangat. Satu. Yang kedua, kadang-kadang Allah uji orang ustaz-ustaz ni jadi misteri dengan ketegak. Lepas ketegak, punya tabar lah. Ketegak tu, keras kepala. Allah uji kadang-kadang ustaz-ustaz ni didatangkan dengan isteri yang tak dekat-dekat. Kita mengajak di masjid, di sekolah ni, anak murid boleh ikut. Tapi isteri di rumah tak mau dengar, cukup degil. Itu ujian untuk orang yang nak berdakwah. Kena sabar banyak lah. Tama pula kau kahwin orang muda. Saya kahwin isteri saya umur 18 tahun. Saya 27 tahun. Bayangkanlah, nak bentuk tu bukan satu benda yang mudah. Dia boleh sebut dia tak main. Kan? Bukan benda yang mudah. Kena sabar banyak. Sebab muda sangat. Kan? Dan ketiganya, kalaulah seorang ustaz tu, seorang pendakwah, dia datangkan benda betul, itu hadis Al-Quran semua betul, tiba-tiba keluar berita apa isteri dia buat jahat, berzina dan sebagainya, apakah kita mesti hina ustaz tersebut? Nabi Nuh dan Nabi Lut, apakah dakwah mereka salah? Dakwah mereka betul, tapi isteri mereka tetap khianat. Dia tak boleh hukum ustaz dulu. Sekarang ni dengan apa FB semua ni memang masalah. Saya pernah tulis artikel dalam berita harian di Ahad, berita soal jawab lah rumah tangga. Orang tak perhatian ni, tulis kat Facebook, ustaz kampung. Sebab tak perhatian ni, saya tulis. Apa saya tulis? Saya kata isteri yang terlalu letih bekerja, kan? Bekerja, balik, masuk dan sebagainya. Kemudian bila malam tu, suami dia minta untuk bersama, dia tak mampu, dia tolak. Saya kata tidak dilaknat oleh para mereka. Hadis yang disebutkan itu tidak merujuk kepada mereka. Habis orang lelaki marah dia. Ada yang hentak mesej, ustaz, isteri saya baca apa tulisan ustaz, dia tak mahu bersama saya lagi. Saya jawab, padan juga. Sebab cara ambilan yang beza. Jadi yang komen saya ustaz kampung itu seorang fotografer, bukan ustaz. Hebat tak? Fitnah ustaz sekarang pun. Tuan-tuan, saya nak belajar agama ini berapa tahun untuk bolehkan bahasa Arab. Banyak tahun ke Mesir untuk faham fiqh dan sebagainya.
qawaid fiqhiyah, usul fiqh, pemalingan mazhab, nak kena faham benda-benda itu pun. Tiba-tiba datang apa yang disebut sebagai apa? Prostat. Kan? Dalam bidang lain, tiba-tiba pula hukum Islam. Dalil dia lawan ni apa? Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa'. Kan? Tak ni ramai orang lelaki terjemah, orang lelaki lebih berkuasa ke atas orang perempuan. Salah sama sekali. Qawwamu 'ala nisa' tu maknanya lelaki wajib menjadi penaung kepada orang perempuan. Bukan menzalimi mereka. Kita sediakan makan untuk mereka, sediakan perlindungan, rehat untuk mereka dan sebagainya. Bukan paksa bekerja, bukan paksa basuh pinggan dan sebagainya. Oh, tadi ni kau tak basuh pinggan lah, you know? Kan? Tapi itu hakikatnya. Baik. Jadi peranan isteri pendakwah, pendakwah cukup besar. Saya mojok juga isteri saya ni, saya ni pendiam. Susah cakap, ceramah ya. Isteri saya ni dia ramah, dia sedang. Jadi mudah banyak benda lah. Kemudian dalam ini juga disebut bahawa tiada ikatan iman di antara orang Islam dan orang kafir. Kita tak berselamatkan isteri kita yang kufur, kita tak berselamatkan anak kita. Walaupun menangkan sayang sekalipun, kerana iman itu tidak boleh diwarisi. Kalau Nabi Lut dan Nabi Nuh tak berselamatkan isteri-isteri mereka, apatah lagi kita. Di sementara hidup, latihlah anak dan juga isteri, betul-betul. Ha, datang ke masjid, bawa anak isteri. Ini majoriti saya pergi mana-mana pun. Laki lebih ramai daripada perempuan. Setengah tu tak ada tahu perempuan. Sama saya kata, orang jemaah sini, semuanya duduk belakang, tak ada isteri. Tak buat perempuan. Jadi kita mengaji di sini, isteri di rumah buat apa? Tengok isteri. Tengok running man. Kan? Tak semayang ke tidak? Subuh pun sama kan? Kita datang ke masjid, ke surau semayang. Isteri tidak di rumah. Telepon balik. Bukan semayang, telepon balik. Dah bangun belum ni? Anak-anak keluar ke tak? Kena. Itu tanggungjawab kita. Sebab orang lelaki susah nak masuk syurga tanpa kehadiran isteri bersama. Isteri boleh. Isteri boleh. Baik. Kemudian Allah datangkan lagi dua lagi perumpamaan wanita yang paling sempurna, paling hebat dalam sejarah manusia. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi qnili indaka baita fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini min alqaumiz zalimin. Dan kami datangkan perumpamaan mengenai isteri Fir'aun bagi orang yang beriman. Apabila dia bersebut, wahai Tuhanku, binakan bagiku di sisimu sebuah rumah atau istana di dalam syurga, wa najini min fir'aun, dan selamatkan aku daripada fir'aun, wa amalihi dan perbuatannya, wa najini min qaumiz zalimin, dan selamatkan aku daripada kaumnya yang zalim, wa maryam binta imran allati ahsanat farjaha wa nafakna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana sunnaqanitin. Kemudian yang kedua, Maryam anak perempuan kepada Imran, seorang yang bersih kemaluannya, maknanya dia suci. Lalu kami tiupkan di dalamnya roh, iaitu Nabi Isa, dan membenarkan kalimat-kalimat dan tidak-tidak Tuhannya, dan dia termasuk dalam golongan yang taat. Jadi Allah datangkan kepada kita dua contoh perempuan, seorang isteri, seorang anak dara. Ini untuk kita jaga isteri kita dan anak dara kita ni. Pertama, Asia. Dia bersuamikan dengan lelaki yang paling jahat dalam dunia, Fir'aun. Jadi orang perempuan kalau rasa suami dia jahat, Fir'aun lagi jahat. Kan? Sebab dalam soal jawab yang paling banyak entah soal ialah orang perempuan. Paling banyak masalah mereka ialah suami mereka. Tak mau sembahyang, suka pukul, suka maki hamun, tak tahu nak jawab kita. Tanya kita nak nasihat macam mana? Kan? Kita nak nasihat. Satu caranya ialah jangan nasihat sendiri kat suami yang macam ni. Kalau sudah sihat juga, insyaAllah tak dapat kaki, dapat tangan. Cari orang yang suami ni hormat, misalnya pak mentua atau bapa kita sendiri, yang suami hormat untuk tegur dia. Kita jangan tegur. Jadi orang perempuan jaga. Main kuliah, belajar satu benda, jangan balik belajar kat suami. Kan, para perempuan macam tu, dia tahu sikit, dia mula lah belajar kat suami. Suami ni KIT. Tu gaduh lagi. Jadi cara tu nak kena buat. Sebab Asia ini satu contoh isteri yang cukup bijak. Contohnya, apabila bertemu dengan bayi, iaitu Nabi Musa AS, macam mana dia nak pujuk Fir'aun, pemimpin paling jahat sekali, untuk terima anak lelaki tersebut, sedangkan Fir'aun dah keluarkan undang-undang semua anak lelaki dibunuh. Macam mana dia nak pujuk lelaki yang paling jahat dalam dunia supaya terima?
apa anak tersebut. Maknanya kata Aisyah ni seorang cukup bijak untuk melembutkan suami dia. Jadi perempuan kalau ada suaminya garang, yang garang ini gunakan kelembutan. Jangan-jangan, jangan bertengkar dengan dia. Kalah dia, kena lawan dengan kelembutan juga, macam Aisyah. Jadi Aisyah ini, dia mula beriman kepada Nabi Musa apabila dapat tahu tentang para al-syihir tersebut yang melawan dengan Nabi Musa, ditewaskan oleh Nabi Musa. Dia suka mengucapkan syahadah, beriman dengan Allah dan Nabi Musa. Jadi apa berlaku kepada Aisyah bila Fir'aun tahu? Fir'aun siksa dia dengan sekejap-kejap kesesaan. Sampai last sekali, dia diletakkan di tengah panas, dia biarkan tengah matahari. Kemudian diarahkan seseorang untuk bawa batu besar, hempap di atas dia supaya dia mati dengan cara itu. Jadi setelah mufassirin menceritakan, sebelum batu itu menghempap dia, dia baca doa ini. Rabbikni li indaka baitan, binakan bagiku fi jannah, sebuah rumah di syurga. Walajini min Fir'aun wa amalihi, dan sama aku daripada Fir'aun dan perbuatannya. Walajini min qaumiz zalimin, dikatakan bahawa rohnya diangkat sebelum batu itu menghempap kepada dia. Dan dikatakan dia boleh nampak rumah istirahat itu di syurga nanti. Itu contoh seorang isteri yang cukup hebat melawan dengan suaminya sendiri. Berarti kalau suami buat jahat, isteri tak boleh ikut, kan? Kalau suami jahat, apakah isteri dapat dosa sama? Ha, ini kena sebut. Sebab ada ustazah dalam macam apa? Tulis 9. Saya tak ingat. Terdengar dia kata, orang perempuan kalau suami dia tak sembahyang, dia tolong masak nasi dia semua, dia pun dosa sama. Eh, terkejut dia. Masih apa dosa pula? Ha, orang perempuan kalau suami tak sembahyang, itu dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia, masak nasi, layan dia dan sebagainya, itu antara dia dengan kita. Selagi suami tak suruh kita buat jahat, kita boleh patuh kepada dia. Selagi suami tak larang kita beribadah dan buat baik, kita boleh patuh kepada dia. Ha, ini mana boleh tak ada masak nasi sebab suami tak sembahyang. Makin bergaduh pula. Itu kena betulkan. Kemudian doanya cukup menarik. Kalau para isteri atau kawan-kawan kita ada yang dapat suami yang jahat, cuba baca doa ini. Sedap doanya. Wala jini minal Fir'an mu'amali, selamatkan aku daripada Fir'an dan perbuatannya. Jadi Fir'an tu banyaklah suaminya panggil tu Fir'an tu. Kan, kena pukul suami, pukul isteri, Fir'an tu. Ini doa dia. Wala jini minal qawmil zalimin. Kemudian yang kedua, Allah datangkan contoh perawan yang paling baik dalam dunia, iaitu Maryam, kerana dia mampu mengawal nafsu dia. Maka diberikan dia kelebihan untuk mengandung tanpa berkahwin ataupun berjima. Jadi perempuan yang baik, anak-anak lawan kita, ialah yang bebas dia daripada unsur-unsur seksual. Sebelum ini saya tidak sama dengan Jawi. Kita pusing mata tempat KL, wilayah utamanya. Kita panggil pelajar-pelajar sekolah menengah, anak-anak tuan-tuan perempuan ni sekolah menengah, kita buat bengkel, saya ajar. Tajuk dia apa? Bengkel jauh zina, seminar jauh zina. Antara yang saya ajarkan kepada mereka ialah bahawa perempuan-perempuan yang terlanjur mengandung anak tuan mereka itu adalah jahat baik. Saya dulu yang jahat. Pergi jumpa perempuannya, tak jahat, boleh bersyukuran, mereka pakai tudung labuh, mereka semayang. Tapi kenapa boleh mengandung? Bukan kerana mereka jahat, tapi mereka bodoh. Saya kata ke anak-anak tu, remaja semua, orang galak tu, bodoh kerana tidak tahu mengawal nafsu sendiri dan tak tahu nafsu lelaki itu macam mana. Kan? Saya datangkan satu slide, gambar diambil lelaki dan perempuan berpegangan tangan. Kemudian diambil dengan inframerah untuk mengesan haba dalam tubuh. Jadi dalam petunjuk, bila lelaki dan perempuan berpegangan tangan, perempuan tersebut pada bagian gantung dia itu merah, panas, maknanya dia berdebar-debar, dia seronok, dia bahagia. Dan lelaki pula bagaimana merah agak? Bagaimana agak? Bagaimana tuan? Berarti lelaki tak sama macam perempuan, dia pegang tangan saja, dia menyatakan nafsu dia. Cerita balik kepada budak tu, biar dia faham. Oh, perempuan tak? Sama juga dengan orang perempuan malam-malam kan, bergolek dekat tilam kan. Saya maklum perempuan bersuara dengan manja. Orang lelaki, dia boleh nak nafsu. Orang perempuan boleh tutup. Itu kena faham dia. Jadi anak kita kena jaga betul-betul. Handset tengok balik ada apa dalam dia. Check balik. Ni internet tengok balik. Jadi benda-benda macam tu sampai ke tahap, saya dengan anak saya ada 3 orang, ni 2 orang. Saya harapkan tu TV di rumah.
Tak boleh nak kontrol. Cerita Mak Saleh, cerita Hollywood, mana ada yang tidak ada ucap? Mana yang tidak ada adegan cium ataupun adegan di atas katil? Hampir semua mesti ada. Sebab formula dia, mesti ada seks, itu mesti ada. Seks tahun ganas mesti ada. Teori dia macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok TV, kan, dengan anak-anak, tiba-tiba ada dengar atas katil. Tak rasa apa-apa kan? Ayy, saya malu sangat. Kalau kita balik kampung, kita tengok dengan orang tua, dengan mertua kan, saya ambil, tutup. Atau ubah channel lain, tak boleh tengok. Depan buat mentua lah, tak kira. Malu. Senang kat rumah, tidak ada langsung. Senang macam tu. Dan pula ada hadis menyatakan lagi, ada berapa lagi, empat orang wanita ahli syurga yang paling utama. Rasulullah kata, tahukah kamu apakah garisan ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, penghuni wanita syurga yang paling utama iaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Aisyah binti apa ni? Muzahim. Ini petikan remeh ni dalam buku ni, buah kala tu. Dan itu dua, empat contoh wanita, contoh untuk kita. Nak ambil lagi ke? Nak ada buku perumpamaan lagi? Kita ada satu buku 30 perumpamaan, pagi esok tak habis. Ada satu lagi lah, ini tajuk best kan? Boleh? Tajuk kontroversi. Fitnah Ustaz Anjir. Fitnah Ustaz Anjir, kecaman Allah terhadap agamawan yang melancurkan agama demi harta, pangkat dan kedudukan di dunia. Jadi mula-mula saya tulis tajuk ini dalam solusi, majalah solusi. Yang 10 yang pertama tu saya ada kolom, ada 3 kolom dalam tu. Saya tulis tajuk dia Ustaz Anjir. Ustaz Farul waktu itu ketua editor. Dia Ustaz, ubah tajuk dia. Kasar sangat. Saya kata tak boleh. Sebab Allah datangkan macam tu. Kasar. Tapi dia ubah juga lah. Gambar pun dia ubah. Gelembut sikit. Baik. Dalam surah ini Allah kata, waslu alaihim naba'al lazi atainahu ayatina. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang golongan yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kami terangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Maksudnya mereka yang alim untuk agama. Fansalaqa minha. Tapi mereka tergelincir daripada agama. Fa'asba'ahu syaitan. Maka diubuti mereka itu oleh syaitan. Fakana minal ghabin. Dan mereka adalah orang-orang sesat. Walau syi'na. Kalau kami nak, Allah kata, darafa'nahu biha. Kalau kami nak, Allah kata, dengan ilmu dan ilmu agama yang diberikan kepada golongan ini, kami angkat darjat mereka. Maksudnya orang agama, kalau dia ikut betul-betul, di sisi masyarakat dia akan nampak hebat, di sisi Allah dia hebat. Walakinnahu akhlada ila al-ard wa atba'a hawahu, tapi sebaliknya dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikut hawa nafsunya. Fa masaluhu kamasal qaum, perumpamaan mereka ini adalah seperti anjing. In tahmil alayhi yalhas, sekiranya kamu jika engkau menghalaunya, dia menggulungkan lidahnya, menjelekkan lidahnya. Autas lughu yalhas. Kalau kamu biarkan anjingnya, dia tidak mengeluarkan lidah dia. Jadi perumpamaan yang Allah datang ini ialah golongan yang bijak agama. Setelah muda ustaz, ulama, dia tahu mana betul mana tidak. Tapi dia pilih untuk cakap benda yang salah sebab terpesona dengan dunia. Allah ibaratkan perumpamaan mereka ini seperti anjing yang menjelekkan lidah. Kan? Orang halal dia jelek, orang tak halal pun jelek. Tidak ada ilang. Ustaz anjing, ini peringatan untuk ustaz maksud saya. Ini cerita lah macam mana? Cerita asalnya ialah mengenai pada ada beberapa kes. Antaranya Bala'am bin Ba'urah. Bala'am Ba'urah ini hidup pada zaman Nabi Musa AS. Baik, ketika Nabi Musa berdakwah, kan, Bani Israel ini soalan bila Bani Israel pada zaman Nabi Musa, dia juga digunakan ilmu pengetahuan yang tinggi. Hasil kajiannya tidak kita purba. Anugerah terbesar Bala'am ini ialah semua doanya Allah makbulkan. Mereka ceritanya Bala'am dipujuk oleh kaumnya akan mendoakan musibah ke atas Nabi Musa AS yang meraihkan kaum yang kuat di Kanaan sehingga berjaya menaklukkan negeri tersebut. Peristiwa ini berlaku selepas Allah menyelamatkan baginda bersama Bani Israel daripada ancaman Fir'aun. Kerana takut berperang, kaumnya hidup merempat di padang pasir Atid sebagai hukuman di atas kebancuran mereka. Di peristiwa ini berlaku bila selepas Fir'aun tenggelam, kemudian
Bani Israel dan Nabi Musa berada di padang pasir, kemudian dia arahkan kepada mereka untuk masuk ke sebuah negeri berperang. Tapi mereka tak mau, takut. So Nabi Musa, kau pergilah dengan Tuhan kau berperang. Jadi mereka berjumpa dengan Balaam ini, berdoakan, minta dia doakan supaya Nabi Musa jahanam. Balaam asalnya menolak. Nah, dia tahu Nabi Musa itu Nabi. Tapi bila dipujuk, dirayu, akhirnya Balaam ini mendoakan kebinasaan Nabi Musa AS dan Allah makbulkan doa dia. Nabi Musa tidak binasa, Balaam yang binasa. Yang kedua, seorang lagi, Umayyah bin Abi Salat. Dia ini seorang penjahil. Dia tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Tapi dia tolak kerana dia berharap dia jadi usul. Dia sembuh kepada Nabi Muhammad. Jadi dia tolak. Dia meninggal dan keadaan tidak beriman. Tetapi dia menghasilkan syair-syair tentang keimanan. Nabi kata syairnya beriman, tapi orang yang buat syair tak beriman. Satu. Jadi Allah datangkan perubahan ini bagi menempelok golongan agama. Ustaz-ustaz yang faham Al-Quran, boleh kitab Arab, boleh baca kitab fiqah. Dia bukan orang-orang biasa. Berarti dia tahu yang mana betul, yang mana salah. Jadi apabila ustaz-ustaz ini menyeleweng, kesannya kepada orang awam cukup besar. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Musa, kan, mereka gunakan orang alim untuk dalam orang alim. Sekarang apa bezanya? Ada ustaz yang betul, kan? Mereka akan cari ustaz lain pula untuk lawan dengan ustaz ini. Ustaz lawan ustaz, setiap anjing. Kan? Sekarang sama juga. Ustaz ni kata keluarkan hadis. Dia pun keluarkan hadis, dia mengajar Azhar juga. Ustaz ni keluarkan dalil Al-Quran, dia kemar Al-Quran. Itu Al-Quran dia hafiz. Jadi ustaz-ustaz ini, Allah sebut adalah anjing yang memusnahkan masyarakat. Ini peringatan kepada orang macam saya. Ustaz-ustaz dah tahu, kena sampaikan. Walaupun orang marah. Kan hari ini mungkin saya cakap kasar kan, dengan banding dengan kaldai, dengan anjing dan sebagainya. Katalah tuan-tuan tak suka, lepas itu orang panggil dah. Panggil sudah. Kita sampaikan apa yang perlu. Tak masalah. Penulisan pun sama. Kita tulis apa yang perlu. Kadang-kadang akhbar tak suka, blok. Kan berita harian ke semua dia boleh, dia boleh, dia boleh siarkan. Kadang-kadang dia tak siarkan. Siarkan dalam tempat lain, tak masalah. Tapi kena tulis juga. Dan itulah perumpamaan yang Allah datangkan sebahagiannya. Hal lebih ni saya tak sambung kot, ambil masa. Kan lepas senang kan? Jadi, tuan-tuan belajar sekarang, buat contoh perumpamaan. Boleh faham tak? Nampak gambaran tak? Itulah Quran. Tak susah pun lah. Senang lah. Jadi, gambaran yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, untuk belajar Al-Quran, ada cara yang lebih mudah. Caranya ialah, kita bahaskan dengan cara tanpa membahaskan isu benda-benda yang detail. Dari segi balaghah, dari segi khilaf, kita tak bahaskan. Terus kepada maklumat itu. Jadi kita buat bengkel ini, maaf ke bengkel, kelas-kelas kefahaman Al-Quran di Pulau Pinang, untuk orang awam, percuma. Di Pulau Pinang, datang sekarang 50 lebih penuh. Kita sewa rumah kedai, masuk percuma. Sewa kita bayar, tak masalah. Dan datang banyak orang pencen dengan lepasan semua, jadi responnya seronok. Sebab mereka boleh faham Al-Quran dengan cara yang lebih mudah. Perlu apa mereka lah. Dan semangat untuk datang setiap minggu datang. Ke 9 sampai ke 11 datang. Ada yang kerja shift. Usaha habis shift malam sebab siang nak masuk kuliah. Jadi kalau lah tuan-tuan sendiri diberi peluang untuk belajar Al-Quran dengan cara yang macam ni. Kan, 9 sampai ke 11, 2 jam setiap minggu. Berminat atau tidak? Agak minat tidak? Dengan cara cukup mudah. Saya tanya sebab insya Allah ditakdirkan Allah bulan 10 ni saya akan berpindah dekat dengan desa Wista. Kita akan buka sekolah. Ini sebagian akan belajar dengan guru. Dekat desa Wista kalau naik tu balik kiri ada dua banglo yang kaya tu, yang mahal tu. Sebelah tu ada banglo siapa dengan tok orang kaya. Jadi banglo itu ada empat buah. Owner dia wakafkan untuk kami buat sekolah di situ. Untuk anak-anak saya usah ni 9 tahun, 10 tahun sampai ke 16 tahun. Pengajiannya kefahaman Al-Quran 30 juzuk, bukan hafal Al-Quran, hafal sesuatu tentu saja. Dia mesti alim bahasa Arab dalam masa 3 tahun dan mereka mesti keluar negara insya-Allah tanpa SPM. UPSR apa tak ada. Tak ada. Tidak ada SPM, tidak ada PMR. Contoh pelajar yang berjaya di sekolah kami di Pulau Pinang antaranya Dr. Irwan sendiri. Ada Dr. Irwan kan? Dia pergi ke Mesir umur tak salah 14 ke 15 tahun. SPM dah tak? 14 tahun itu rekod dunia tuan-tuan. Pernah dengar 14 tahun universiti di Mesir?
Di negara Arab Mesir sekalipun, pelajar dah masuk 18 tahun, 20 tahun. Tapi pelajar kita 14 tahun tak pernah dihebohkan. Yang kita hebohkan apa? SPM, berapa A? 14 A kan? 20 A. Itu SPM. Ini Universiti Al-Azhar. Lulus 4 tahun, cemerlang. 21 subjek, 20 dalam bahasa Arab, satu je lah, bahasa Inggeris. Boleh lulus yang cemerlang. Anak Melayu kita. Berarti anak Melayu kita memang bijak. Sekarang kalau usia baru 38 tahun, Dr. Dewan pensyarah di USIM. Waktu dia masuk di Al-Azhar dulu, USIM pun dah wujud lagi. Kan? Dia nak lahirkan kembali golongan yang macam ni. Termasuk anak saya dan anak Dr. Dewan dan anak-anak lain lagi. Syarat pelajar mesti bijak. Sebab pengajarannya 10 jam sehari. Memang rasa sungguh. Dari pagi sampai ke malam. Dia saya akan pindah masuk dalam sekolah itu, jadi model di situ, tinggal di situ. Kalau tuan-tuan berminat, boleh bersama lain nanti sebab dia kena interview dulu. Lulus atau tidak pelajaran ini. Di antara contoh interviewnya ialah, anak tuan-tuan kena baca dalam kita 10 ayat Al-Quran yang dia belum pernah baca. Kita pilih. Kemudian dia minum sejam untuk dia hafal 10 ayat. Sejam panggil balik, berapa ayat dia hafal. Kalau dah standard ni macam dia orang dulu, dia kena 10 tu boleh ingat. Kan, nanti kita nak test tahu tu otak. Jadi kalau kita apa pelajar masalah, kami nak masuk soal agama, minta maaf, kita tak terima. Tak dapat, tak boleh buat. Penat dia kalau budak masalah ni. Budak yang bijak saja. Anak saya dua orang, anak belakang seorang tiga orang. Dr. Irwan seorang. Hari semua kawan-kawan majoritinya yang pernah belajar dengan kami dulu, di profesional dulu. Sebab kami tahu sistem dia. UPSR, SPM, tak ada. Lepas, dah dulu sungguh ni, master PhD balik, bawa ke SPM. Tak ada nilai. Kita boleh buat. Dengan syarat, mak ayah kena faham betul-betul. Mengaji tebu. Baik, itu satu saya nak umumkan. Nanti iklan kita keluar kemudian. Yang kedua saya nak iklankan ialah alat-alat saya pindah di sini. Nama sekolah dia, Sekolah Islam Nur Al-Azhar Sinar. Dr. Irwan jadi timbalan pengurusi dia. Saya model. Alat-alat pindah di sini. Saya cadangkan kepada Dr. Irwan, saya nak buat kelas kefahaman Al-Quran di surau ini. Jadi saya faham dia akan terkosong. Tapi waktu dia, saya tak mahu waktu macam ni. Pendek sangat. Saya nak 2 jam waktu siang. Pukul 9 sampai pukul 11. Masih dalam perbincangan. Kalau tuan-tuan berminat, masuk percuma dan saya tak minta seorang bayaran. Bahan kita sediakan, insyaAllah. Cadangannya macam tu. Saya ada setakat ni, dalam 2 jam itu, kita boleh habis dalam 5 ke 6 muka surat Al-Quran. Kalau 6 muka surat Al-Quran, setiap minggu. Kan? 4 minggu sebulan. Kau tahu kita boleh habis ni. Sangat laju. Jadi dalam suasana kelas nanti, kita boleh bersoal jawab lebih mudah. Sekarang dia bagi kuliah ni, orang mubah tu susah. Boleh tanya? Untuk hujung sana. Dalam kelas kita boleh tanya, kita boleh discuss. Faham Al-Quran dan cara yang lebih elok. Itu cadangan saya, pulang pada surau nanti. Kalau tak berjaya, saya akan buka di sekolah. Di sekolah pun kita ada tempat, cuma belum sempurna lagi. Sedang buat wiring, cat dan sebagainya. Boleh datang ziarah nanti. Kemudian ada lagi, elak lagi. Sempena cuti sekolah juga, sebelum buka sekolah, kita akan buat dua bengkel. Pertama, bengkel kefahaman Al-Quran untuk budak umur dalam 9-10 tahun sampai sekolah menengah. Kita akan ajar dia hafaz surah Sajdah, surah Insan dan surah Al-Aqla dan kefahaman Al-Quran. Kefahaman ayat setiap tu, surah tu, hal atau al-insan, dia kena hafal makna dia. Kemudian syarahkan balik. Tahun lepas saya buat dekat budak-budak ni, di belakang buat khusus, saya ingat tahun ni memang masih ingat hak atas kita tentang apa. Maksudnya, faham Al-Quran jauh lebih mudah dan seronok untuk budak-budak daripada hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran susah. Kita berdalak tak Al-Quran. Faham tu macam boleh faham insyaAllah. Itu kita buat dalam masa seminggu, 7 hari. Nanti elak akan keluar. Yang kedua, kita akan buat khusus intensif. Julung-julung kalinya, bengkel intensif bahasa Arab. Dalam masa 14 hari, 140 jam membahaskan semua topik dalam bahasa Arab. Jadi orang tidak ada basic, boleh masuk. Kalau anak-anak tuan-tuan kan, ambil kelas bahasa Arab di sekolah, tapi tak boleh ikut sebab tak pernah belajar bahasa Arab, boleh masuk. Kita paksa mereka hafal kalimat, 5,000 kalimat, paksa baca kitab Arab. InsyaAllah habis khusus, dia nampak gambaran jelas. Ini pengalaman kita buat banyak kali dah. Di Pulau Pinang dulu sama. Contoh adik saya seorang, dia masuk sekolah irsyad. Budak bijak lah, A semua. UPSR A semua.
PSPM haklah semua ujian A. Basarab tak ikut, tak masuk. Dia bijak, saya tahu. Saya bawa dia masuk kursus. Saya ajar dengan orang lain 2 minggu saja. Terus A. Setakat untuk ASPM anytime. Cuma kita buat ini supaya dia boleh baca kitab Arab. Kalau dia ke Mesir, ke Yaman dan sebagainya, dia boleh baca kitab Arab. Sekarang masalahnya sekarang, nak ke Yaman, senang. Kan? Tak boleh baca Quran, boleh hentak. Tapi kalau pergi sana, baca Quran tak boleh, bahasa Arab tak boleh, nak mengaji susah pun ada. Penatlah. Biar boleh bahasa Arab dulu, pergi boleh baca sendiri. Lepas tu budak-budak ni latih bahasa Arab dulu. Alim, alim di sana. Di South Africa ada, di Turki ada, kita boleh pergi. Itu dua-dua ni. Takkan itu dulu, kalau ada soalan, kita tanya lain. Lepas tu, tentang tak akhir. Ha. Saya bawa sikit buku ini, kalau dia nak, dia dapatkan belakang. InsyaAllah. Jadi sekian dulu, saya ucapkan kalimat terima kasih atas masa yang cukup panjang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.